Akibat ugal-ugalan, truk berkecepatan tinggi menerjang pasutri pengendara motor dan menghantam rumah warga di Madiun. Pasangan suami istri tewas setelah terseret hingga lebih dari 5 meter. Rumah Binti Mu'alifah di desa Sambirjo Madiun ini rusak berat setelah diterjang truk berkecepatan tinggi yang dikemudikan Budi Susilo warga Ponorogo. Sementara pasangan suami istri yang tengah melintas, Endrowah Yudiono dan Sucinem tewas setelah dihantam truk nahas ini Senin sore. Peristiwa ini berawal saat motor yang ditumpangi pasutri tersebut akan berbelok arah. Tiba-tiba dari belakang, truk menghantam hingga menyeret mereka hingga lebih dari 5 meter. Kendaraan baru berhenti setelah menghantam rumah Binti Mu'alifah. Pemilik rumah pun lolos dari maut. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah mengamankan Budi Susilo, supir truk asal Ponorogo, ke Mapolsek Geger guna dimintai keterangan. Sementara, kedua jenazah korban akan dikembalikan ke pihak keluarga Magetan untuk segera dimakamkan.